macet kali. Maunya ini mah kalau lihat gimana? Lihat banyak kue gini. Tapi maunya. Iya, aku mau nih. Aku mau kurma. Ah, cobain ah. Wajib punten. Kita berangkat ya. Ngantuk belum? Lumayan. Oh iya udah ngantuk tuh kayak ini. Sini. Nginep sini sebentar. Mau nginep di sini? Ya tahu. Adit di mana? Ya udah. Enggak apa-apa, ntar sini enggak apa-apa. Assalamualaikum Haji. Ini rumah saudara aku. Oh, iya, ya, dulu. Belum kenal mungkin ya. Sok minum-minum dulu. Ini rumah saudara aku di sini, Teh. Jadi kita silaturahmi dulu di sini. Belum lebaran. Iya. Ya, lebaran dulu nanti baru kita pergi ke sana. Tuh. Teh kenalan dulu. Kenal sama dulu dong, belum tahu siapa namanya. Dewi. Dewi. Oh. Devi. Devi apa Dewi? Devi. Devi. Ya. Devi apa? Mulyasari. Mulyasari. Cantik banget. Ya juga ya. Produser lagi, produser band. Pintar itu nyanyinya dong. Pintar nyanyi. Dulu produser band ya Teh. Apa teh nama bandnya dulu Teh? Nibiru. Nibiru band Bu Haji. Iya, ada kayak Batman. Wanita karir Bu Haji. Teteh ditanya Bu Haji umurnya berapa? Umurnya berapa tahun? 30 ya masih muda. Belum nikah ya? Udah? Belum udah pernah nikah. Udah sekarang 2000. Berapa coba? 2019 kan? 2019? Udah kelewat. 2021? 2021 berarti berapa? Jadi berapa tuh umurnya? 30. Masih muda ya. Masih cantik. Aduh, alhamdulillah tuh ketemu ya. Ini banyak kue begini, ada acara gitu. Iya, habis ada ini baru beres, baru sampai acaranya pengajian gitu. Pengajian. Kue lebaran ini. Tapi atuh di samping sok minum-minum. Kata orang kamu mah ditampi. Iya, gitu ditampi. Bisa ngomong Sunda Bu Haji? Bisa. Orang coba. Bandung. Kecilnya di Bandung ya Teh? Iya. Kecilnya di Bandung di. Kemarin ke Bandung Teh. Sabtu. Oh, ke Bandung Bu Haji. Pagi pulang malam. Macet kali mau. Maunya ini mah kalau lihat gimana? Lihat banyak kue gini. Tapi maunya. Iya, aku mau nih. Aku mau kurma. Ah, cobain ah. Bu Haji punten. Iya, berangkat ya. Lumayan Teh. Kata Teh Devi maunya nih saya mah kalau banyak kue. Bu Haji ditambah Bu Haji. Kurma. Enak kurma. Banyak kue enak. Bataran pasang. Keju kue. Semprit kalau mau. Iya itu banyak kue. Jauh dari sini Teh? Lumayan ya. Kemarin dari Tangerang ke Bandung Bu Haji naik bus. Sendiri. Naik bus Teh? Naik apa Teh? Naik bus. Berapa Teh? Berapa? 10.000 Teh. Bu Haji. Udah makan Teh? Lagi. Keluar apa? Keluar dari bunyi. Gak mau dimakan keluar oh, lagi. Oh, kue boneka. Karena itu. Kata Teh Devi takut nggak mau dimakan keluar lagi. Cobain ya. Namanya Bu Haji namanya. Bu Haji namanya. Apa ya? Malu. Ditanya Bu Haji. Bu Haji Maman. Maman. Itu Pak Haji nama Pak Haji. Pak Haji. Jadi ke bawah ya. Ke bawah. Oh. Jadi Ibu Maman gitu. Saya mirip siapa gitu di sini? Mirip siapa Bu Haji? Si Neng. Itu tuh Neng siapa namanya? Orang sini ada. Ih cantik banget. Orang Bandung asli namanya. Membara ke sini sama suami gitu. Heeh, Teh Neng.
lain. Dulu Bu Haji kayak punya punya brand sendiri Bu Haji. Punya brand sendiri Bu Haji ya. Anaknya udah dua Bu Haji. Udah berapa tahun anaknya? 16 tahun. Yang gede yang kecil. Bayi bapaknya kerja. Cantik bener. Itu intinya di apa di atasnya apa? Aksesoris itu ya. Tisu. Tisu kirain gitu. Jadi gampang bagi dari atas. Oh iya, jadi nggak lupa ya. Jadi nggak lupa kalau. Ngantuk belum? Lumayan. Oh iya udah ngantuk tuh kayak. Nginep sini. Nginep sini sebentar. Mau nginep di sini? Ya tahu. Di mana? Ya udah. Enggak apa-apa, ntar di sini enggak apa-apa. Pagi kita itu enggak apa-apa. Mau iya betah ya. Di sini mah enak, suasana. Cemilan jam ada. Enggak panas, tidur nyenyak, makan juga insyaallah. Ya. Tuh cemilan aja banyak. Cemilan aja. Pagi-pagi sarapan minum susu. Nanti belum bikin ya. Kadang tadi mau udah duluan kamu ngambil. Kalau belum saya nanyain yang lain kadang ya Allah. Tapi masih penting enggak di sini nggak boleh susah tidur. Di sini pantangannya kopi rokok pedes-pedes daging ayam. Oh iya tapi betul. Kalau di sini makan di tempatnya boleh aja ayam juga yang penting ada isian di tempatnya. Jadi kasihan kalau nggak ada gitu. Ya suka dikasih lah di sini. Kalau pulangnya nanti. Sementara pantangannya dicegah dulu gitu. Mancing emosi. Ngantuk dah. Tidur. Dikasih vitamin dulu biar menangkap nafsu. Ibu juga suka minum vitamin. Biar enak. Iya, nah, boleh dikasih vitamin dulu. Iya. Jangan ini apa namanya kalau ada apa-apa jangan suka ya bilang ya. Iya. Enggak ada yang enggak dibolehin sih. Televisi betah di sini. Kalau nginep dulu di sini ya. Iya. Di sini bilang dulu. Kita mau nginep dulu. Kita mau nginep dulu. Di sini. Nah, itu. Betah deh, Teh. Betah. Kenapa betah? Ada batika. Ada batika doang, aku enggak. Aku enggak. Ih, jadi emang gitu. Ada batika doang. Temen aku enggak. Mas Adit tidur di mobil. Mas Adit tidur di mobil katanya. Terus kata tidur di mana? Kata tidur di mana? Sama batika. Sama batika. Ini kan itu tuh yang baru aja ambil teh teh. Yang baru aja itu masih ada ini. Oh masih ada. Ada. Kamu bisa minum itu? Air airnya dikit bisa. Ibu ya, suka minum, makanya genut badannya. Sok minum. Kalau ada apa-apa jangan minum. Ayo teh neng, kurang gak minumnya? Udah. Takut besar. Oh iya, ada WC. Nah, biarin adik mah biar itu dulu ya kena mobil ya judulnya ya nggak apa-apa dah ada ibu ini sekarang kalau ada apa bilang nggak usah malu ya ada bukan yang lain ibunya enggak biar itu mah biar kena mobil aja ya udah duduk aja nggak apa-apa teh teteh nginep sini dulu ya. Ya, ya nanti ya, besok pagi aku kesini besok lagi. Besok kesini jam berapa? Jam 8. Jam 8. Ditunggu besok ya. Iya. Besok ketemu lagi, kasihan ini. Ya, saudara aku Bu Haji baik banget. Nanti teteh ntar. Tinggal ada apa tinggal ngomong. Tinggal ya. Ngomong. Ya. Itu. Ya.
Alat make up-nya banyak Bu Haji. Alat make up-nya banyak. Nanti bisa. Iya. Bu Haji aja bilangnya teteh cantik. Cantik. Berarti kan emang cantik. Emang cantik. Enggak kasep ya. Cantik. Kalau kasep cowok dong Bu Haji gitu. Ya udah kalau gitu, heeh. Udah malam juga. Mari ketemu sama ini. Iya. Makanya udah cukup. Oh. Nanti bisa bantu bareng-bareng ya. Masak-masak apa nanti kita masak ya. Tenang di sini mah enggak. Itu lah. Dadah. Dadah sayangku. Dadah. Oke teman-teman, kita sudah nganterin Teh Devi ke pesantren, ke yayasan. Kita sedih banget karena walau bagaimanapun Teh Devi itu kita anggap kakak kita sendiri, kita anggap teman kita sendiri. Tapi ini semua buat kebaikan Teh Devi juga, buat kelancaran Teh Devi juga. Tapi dalam hati saya tuh, batin saya tuh sedih. Tadi ninggalin aja, jujur beda banget sama Amel yang pertama kali kita anterin. Teh Devi mau nginep sini? Iya mau, katanya mau nginep di sini. Itu kayak di luar ekspektasi gak sih? Iya. Karena kita bilang kita mau nginep di penginapan, di hotel. Nah sekarang tadi kita tawarin lagi di sini. Teh Devi mau nginep sini? Iya gak apa-apa nginep. Tadi saya sampai diusir, sono-sono katanya. Kamu gimana? Jujur sih sedih ya, ya karena gak tahu, beda aja gitu. Beda sama Amel, tapi ya semua punya karakter masing-masing, semua punya ciri khas masing-masing. Punya ciri khas masing-masing. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah support Teh Devi, yang sudah memberi dukungan penuh buat Teh Devi untuk kesembuhan dan kelancaran. Kita sangat berterima kasih banyak. Kita doain aja semoga Teh Devi lebih baik lagi. Sekarang kita mau ambilin barang-barang Teh Devi, kita mau taruh. Itu ada barang-barang juga, baju-baju dari teman-teman sekolahnya Teh Devi. Pokoknya sekali lagi saya sangat berterima kasih. Jadi besok kita kesini lagi. Kita mau mantul. Ah, ini kok. Tas baju ini. Masih sih. Udah segini. Ini Pak, ada lagi Pak. Bisa gak Pak? Jangan kelihatan dia. Nah, udah dibawain semuanya. Barang baju-bajunya semua, nanti kita kesini lagi. Tetap kita kontrol karena di pesantren ini, di yayasan ini, cara pengobatannya beda sekali. Jadi tidak bisa di dalam itu, tidak bisa di expose. Tapi semua dengan metode agama, keagamaan. Diperdalam keagamaannya supaya mentalnya semakin bagus. Kalau misalnya dia tahu dari kita juga, pasti dia lebih lebih sharing buat kabur. Tapi nggak susah Bu Haji diajak ke atas? Nggak susah langsung. Beda banget dengan Amel, sama Amel beda banget. Wah beda, itu mungkin waktu itu kan. Gini-gini waktu dikasih penjelasan dulu gitu. Tadi saya diusir Bu Haji ya, Bu. Jadi fix. Jadi amankan, pastinya juga ada takut di atas kan. Ada yang pasti dulu takutnya ada yang lain gimana. Jadi diamankan. Tidak apa-apa Bu Haji, demi kebaikan semua. Iya, iya, itu udah mau doanya semoga Teh Devi dan Amel semoga makin baik. Baik-baik aja insya Allah. Belum waktunya, masih butuh waktu. Masih butuh waktu.
Ya, ya ada Bu Haji. Kita pamit. Iya, mohon doanya. Sehat-sehat. Amin. Ya, amin. Kita pamit Bu Haji ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata Teh Devi sekamar dengan Amel. Karena Amel belum kenal sama Teh Devi dan Teh Devi juga belum kenal sama Amel. Jadi kalau udah sama-sama kenal takutnya nanti, wah, kita nih dibawa sama Bang Adib sama Mbak Tika nih gitu. Tapi itu semua demi kebaikan ya, sekali lagi. Ya udah, sekarang kita pamit. Ihsan juga udah tidur di mobil, udah capek dia. Sekarang kita pamit karena harus banyak lagi yang kita harus urus. Teman-teman, terima kasih doanya. Saya Adib Wafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.